Bahasa Inggrisnya ayam, bahasa Inggrisnya mobil, bahasa Inggrisnya susu, bahasa Inggrisnya bayi. Ya sayang. Tes bahasa Inggris. Oke. Harus jawab dengan cepat. Siap. Siap. Bahasa Inggrisnya ayam. Chicken. Bahasa Inggrisnya mobil. Car. Bahasa Inggrisnya susu. Milk. Bahasa Inggrisnya bayi. Baby. Ya sayang. Apaan sih? 사랑해요. 고마워요. 따뜻하게 나를 안아줘. 사랑해요. Itu aku cinta kamu. 고마워요. Itu terima kasih. 따뜻하게. Itu dari kata 따뜻하다, yaitu hangat. 따뜻하다. Kalau 따뜻하다 itu hangat. Kalau ditambahin 하게 itu berarti dengan hangat. 나를. Itu artinya aku. Bahasa Inggrisnya me. Jadi contoh kalimatnya misalkan sayangi aku, cintai aku. Jadi narul itu akunya di belakang. Anajo itu dari kata anenda artinya peluk. Kalau dikasih imbuhan jo atau juseyo, anajo, anajuseyo berarti nyuruh untuk peluk. Berarti artinya aku cinta kamu, terima kasih, peluklah aku dengan hangat. Waktu interview, kamu ditanya, kenapa kamu melamar pekerjaan ini? Jawaban yang kamu harus berikan adalah, karena saya sangat cocok, Pak, dengan pekerjaan ini. Dan saya percaya dengan kemampuan dan skill yang saya punya, saya akan membantu perusahaan Bapak untuk mencapai target yang lebih baik lagi. Halo, dengan siapa di mana? Coba dong, mau dengar passwordnya. Ih, ngaco ah passwordnya. Yaudahlah, kita langsung mulai aja kuisnya. Udah siap? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Apa kata dasar menabung? Kalau ibu kota Jepang? Planet terdekat dari matahari dalam sistem tata surya? 2 kali 5 tambah 1 kurang min 2? Ya, aku bingung sih. Makanya, walaupun kamu di rumah aja, harus tetap belajar ya. Nih, ada video-video edukasi seru di akun TikTok Learn. Aku juga belajar dari sana loh. Yaudah, sekian kuis hari ini. Hah? Hadiah? Enggak ada hadiah. Ini kan kuis keikhlasan. Yaudah, dadah! Tes bahasa Jepang. Dijawab dengan cepat ya. Bahasa Jepangnya saya. Bahasa Jepangnya... terima kasih. Bahasa Jepangnya selamat pagi. Bahasa Jepangnya suka. Ore mo suki da yo. All right, you ready? Yeah, yeah. Hey, 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 hey. Shh, dude, no. You gotta go like, hey. Oh, okay, okay, okay. Kangen sekolah, cek. Kita pilih lengkapi kalimat saja deh. Kok lengkapi kalimat matematika sih? Ini bukan kalimat. Lengkapi kalimat. Oke. Sila pertama panjang. Kok dia nanya sila pertama kan disuruh ngelengkapin ya? Ngebak. Oke, terakhir, lengkapi kalimat. Ah, apaan nih? Bahasa Inggris. Lengkapi kalimat. Oke, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Next. Indonesia tanah air, beta pusaka, abadi dan jaya. Next. Malu bertanya sesat di jalan. Next. Aku kangen sekolah karena... madol. Ya, atur. Ada udang di balik batu.